child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Oh, my Lord.
Ya. Selamat Natal adik-adik semuanya. Selamat Natal. Acara bisa berjalan dengan baik. Kita akan mulai yang pertama adalah ibadah. Kita akan menyanyi. Anak sekolah minggu dan orang tua. Dan ingat perwakilan dari orang tua.
orang tua Ara sama Mata. Mohon ke depan. Yang berikutnya adalah perwakilan anak sekolah Ibu Ivan Malonan. Yang terakhir perwakilan anak sekolah Ibu Bulan Sibaraga. Perwakilan orang tua yang tadi disebutkan, mohon ke depan. Thank you.
Ya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Anak-anak kami, anak yang baik, anak yang manis, anak-anak yang disayangi Tuhan, mari melipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Dalam perayaan Natal anak-anak sekolah minggu kelas besar, Bapa di dalam surga, inilah kami, anak-anakmu, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang bersuka cita pada sore hari ini. Kami berkumpul di rumah Tuhan, merayakan kelahiran anakmu Tuhan Yesus. Berkatilah kami satu persatu, berkatilah orang tua kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aman pendeta mau menyapa kalian. Aman pendeta ini yang baru, pendeta Mohara Panjaitan ya. Pendeta yang baru di AKBP Serpong. Ini aman pendeta yang baru. Aman pendeta mau mengucapkan salam bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih anak-anak Tuhan yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang disayangi Tuhan hari ini. Ama pendeta ambil firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 ya, kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Demikian nabi-nabi dalam perjanjian lama, ada yang tahu gak? Ayo sadar. Nabi siapa? Samuel, Paulus, siapa lagi? Daniel, siapa lagi? Nathan, siapa lagi? Siapa nabi paling besar dalam perjanjian lama? Pasti pernah ceritanya sama kakak sekolah itu. Siapa? Ingat dulu yang berjalan di sekolah itu. Siapa aja nabi-nabi dalam perjanjian lama? Ayo, 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 ayo. Siapa? Dalam firman Tuhan tadi, sebentar lagi, beberapa hari lagi, Yesus akan lahir. Pemberitahuan itu disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Maria itu orang yang baik. Ternyata deh, Maria itu orang yang baik, perempuan yang baik hati. Dari sekolah minggu, Maria ini rajin. Waktu kecil si Maria itu rajin. Orang yang bersih, Maria itu bangun pagi tidak harus dibangunin orang tuanya. Siapa sih yang harus dibangunin pagi-pagi di sekolah? Siapa? Ternyata Maria itu pas ada dibangunin di sini mau sekolah harus komen sama mama. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo.
Serena ya. Pak Arya itu harus ditiru oleh yang tidak mau berbohong ya. Maria itu tidak mau berbohong. Dan Maria bertunangan dengan siapa tadi nak? Yusuf. Nah, Yusuf itu seorang laki-laki yang jujur. Dia rajin pekerjaannya apa? Ayo. Setelah bisa pekerjaannya musuh apa? Tukang kayu luar biasa. Siapa tadi namanya nak? Matthew ternyata Matthew pintar ya. Matthew tahu namanya dari Alkitab. Jadi Matthew siapa? Nama orang Lukum ya. Ternyata Yusuf itu juga seorang laki-laki yang rajin, yang jujur dari kecil. Dia rajin belajar. Dia patuh sama orang tua. Nah orang inilah dipilih Tuhan menjadi ibu Yesus Maria. Yusuf memilih menjadi ayah dari Tuhan, Tuhan Yesus. Mereka mencintai Tuhan, mereka takut akan Tuhan. Amat pada teman undang untuk kita bangkit menyanyikan I love you Jesus. Tahu kan? Ayo bangkit semuanya. Ayo. Terima kasih Tuhan, buat kami Maria dan Yusuf
menjadi ayah dan ibu Yesus. Karena mereka anak yang baik, anak yang jujur, anak yang sopan, yang takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan, anak-anak kami setelah itu kelas besar pada saat ini, jadikanlah mereka anak-anak yang penurut, yang taat kepada orang tua, anak yang rajin, anak yang punya cita-cita, anak yang dibanggakan dalam keluarga, dibanggakan oleh gereja. Berkata juga orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah itu, berikan perizinan ya Tuhan, supaya anak-anak kami sekolah ini bisa disekolahkan, bisa dibesarkan untuk mencapai cita-citanya. Terima kasih Bapak, khusus kepada guru-guru sekolah itu. Kami berdoa untuk saudara kami semuanya di sekolah itu. Karena Tuhan berkata, Tuhan membalas segala kebaikan, pelayanan, pengabdian mereka untuk anak-anak. Biarlah mereka mendapat upah yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat semua majelis dan warga semua agar bisa kok. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mendengar betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
bagus, tapi ada lagu gambar pohon ditebang, hutan terbakar, sampah menumpuk di mana-mana, terus ada banjir, ada hewan. Ya? Ada hutan,
lalu, ada binatang-binatang semua. Jadi kita harus sayang juga kepada pohon, sayang kepada binatang, dan sayang kepada ciptaan-ciptaan lain. Nah, ayo semua berdiri semua. Pasukan Kristus. Mari kita sama baca yang di depan sana dengan suara yang lantang, kuat. Satu, dua, suatu perintah
menyuruh mendaftarkan diri, semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Dan bertanya-tanya, di mana dia Raja Orang
Lalu mereka berkata, di Bethlehem di tanah Yudea. Diam-diam Herodes menyuruh orang Majus pergi ke Bethlehem melihat Yesus dan mengabarkannya kembali ke Herodes. Mengikuti bintang yang mereka lihat di timur itu dan mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak Yesus
dunia, memberikan kita pengharapan dan semangat yang baru, memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia, dan menjadikan kita anak-anak terang. Bersemarlah dan jadilah terang, karena terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Haleluya. Kristus telah lahir untuk menjadi terang di kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tanggung pemerintahan ada di atas kepalanya, dan namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, pada bulan yang dalam bulan yang enam, Yesus melihat ke bawah ke sebuah kota menjadi kepada Simon yang bertunangan dengan seorang. Malaikat masuk ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Segala sesuatu jadikan oleh dia dan kepadanya. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah jadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah karunia. Orang itu percaya di dalam kekuatan dan kekuatan itu tidak memusainya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam kesalahan dan kemampuan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam kesia-siaan dan hati. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut diikuti, pikirkanlah semuanya itu. Oh, my.
depan. Iya. Siapa yang ada di belakang? Dari kelas 34 dulu, teman-teman yang di depan siapa?
semuanya sudah datang, kawan-kawan kita dari kelas 5A yaitu ensemble. Ya, kita pakai alat musik sulit, recorder. Tepuk tangan sekali ya. Coba, one clap, two clap. Kalau itu dua ya, one clap, two clap. Coba lagi, kalau sekarang ada dari Naina. Kalau ini sekali, kalau ini dua kali. Coba, satu, dua, tiga. Gak sama nih, ada yang sampai 10 kali begini. Ulang lagi. One clap. Gak, tangan Naina. Iya, kita saksikan pertemuan yang dimana. Adik-adik yang begini silakan duduk supaya tapi gak hanya botol kosong itu kakak, isinya tuh ada air, ada air, iya.
Allah telah menciptakan kita untuk dapat saling bergantung. Yeah.
penebangan pohon di mana-mana mengakibatkan terjadi banjir, kekeringan. Limbah pabrik yang mengandung racun juga sampah dibuang dengan sembarangan, mengakibatkan laut dan tanah tercemar. Asap pabrik dan asap kendaraan termasuk asap rokok menyebabkan udara tercemar atau kotor, sehingga timbul berbagai penyakit. Nah, ternyata alam sangat menderita dan rusak oleh perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab. Before, did you ever stop to notice?
semesta ini rusak, bagaimana dengan nasib umat manusia? Jika alam semesta rusak, keselamatan populasi manusia tentu akan terancam. Oleh sebab itu, sebagai warga bumi yang sedang sekaligus anak-anak Tuhan, marilah kita berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam, mengingat bahwa bahaya besar dapat mengancam populasi manusia jika alam tidak dipelihara dengan baik. Dan satu hal yang paling penting, kita harus ingat bahwa menjaga alam adalah kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Sebab Tuhan telah mempercayakan seluruh ciptaannya di bumi ini kepada kita manusia. Yeah.
Sebelum kita berdoa, adik-adik dan ibu, kemungkinan iya, ada satu action yang harus kita lakukan tadi yang sudah kita nonton sekarang. Kita sekarang lihat ke bawah, adakah sampah termasuk yang di depan? Tas di kertas sampah. Hitungan sampai 10 sudah selesai. Yuk, sekarang mulai. Satu. Nanti kita cek nih. Di belakang siapa yang masih ada sampah? Termasuk apa juga ya? Termasuk apa yang di belakang juga ada sampah enggak? Kasih contoh bu kanan. Besarkan anak-anak ini untuk masa depan gerejamu, masa depan bangsa dan negara. Ampunkan kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Dengarlah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeah.
Yesus.